tengok semua warna tanpa bleach and macam mana dekat luar, dekat cahaya matahari. Hai korang, so video kali ni kita nak buat kelainan sikit. Kita tak buat dekat indoor, kita buat dekat outdoor. Sekarang kita menuju ke luar untuk kita tengok kita punya tempat untuk record. Ha, kita record dekat luar lah eh. Tapi ada atap lah. Tak apa kan? Apalah. Macam ni dekat cahaya matahari. Silau. First kali kita ada warna burgundy. Warna burgundy ni, dia warna purple-purple tau. Bukan merah tapi dia macam merah-merah purple macam tu. Ni warna ruby red. So jom kita pergi dekat cahaya matahari. Wah, yang ni lagi merah lah korang. Ni warna vivid auburn. Vivid auburn ni pula, dia warna macam coklat-coklat tapi tak fully coklat tau. Dia ada orangey-orangey sikit. Jom kita pergi dekat cahaya matahari. Wait a minute. Who are you? Macam ruby red juga. Dia antara dua warna yang paling terang yang kita ada. And then kita punya vivid auburn pun laku keras juga. A few moments later. Kita masuk ke dalam balik. Second kita akan dah yang keempat dah. Tadi tu dia warna coklat-coklat orangey betul tak? Yang ni dia warna coklat chestnut. Chestnut ni memang semua kulit boleh pakai. Hey, lelaki perempuan pun boleh pakai. Korang boleh warnakan chestnut. Dekat matahari pun dia still nampak. Yang ni dia macam perang-perang gitu. Dia tak terlalu terang sangat tapi dia still nampak. Kita masuk, kita ambil warna dark brown. Siapa yang ada ibu bapa yang beruban, korang boleh belikan diorang warna dark brown. Sebab basically dark brown ni khas untuk tutup uban. Cahaya lampu. Tapi kita nak buat next episode. Kalau korang ada soalan nak tanya kan, korang boleh komen je dekat bawah. Okay, itu saja video untuk kali ini bersama kita punya bunny. So ada 5 bunny dekat situ. Macam yang korang dah tengok sendiri. Ha, yang ni lah warna-warna dia dekat cahaya matahari. So kalau korang like, kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like. Make sure korang share video ni, okay? Bye, thank you for watching.